رأيت الله في القرآن نورا يزيد سعادتي وينير. بسم الله. Berikut kita membahas tentang wasatol lisan, yaitu lidah bagian tengah. Di sini terdapat tiga huruf. Pertama jim, kedua shin, dan ya. Lidah bagian tengah, terutama huruf jim yang menempel ke langit-langit atas, sementara huruf shin dan huruf ya tidak menempel. Ketika kita mengucapkannya dengan melatih memperbanyak huruf jim, shin, dan ya ini, kita contohkan seperti ini. Tajri mizajuha fayakshifu shubbiha lahum khairun yuqinuna. Selanjutnya, untuk menambah kefasihan dalam pelafalan huruf, silahkan kirimkan tugas yang disampaikan admin setelah video ini. Ra'aitullaha fil Qur'ani nura yazidu sa'adati wa yuniru dhati hafiztu.